Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan Amerika Serikat tertarik membangun kerjasama dengan Indonesia di bidang ketenaga nukliran. Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. Hal itu diketahui saat pihaknya menerima kunjungan resmi delegasi negeri Paman Sam baru-baru ini. Menurut Sugeng, pihaknya menyambut baik rencana Amerika Serikat yang ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, terutama untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Lebih lanjut, Sugeng menilai ke depannya Indonesia membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu, sumber energi dari energi baru sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan tersebut. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur pertambangan bahan galian nuklir di tanah air.